Bang, kalau luasan digali 5 juta, bisa nggak untuk bangunan? Oke, saya jelaskan gini, Bang. Jadi banyak orang yang terkecoh dengan yang namanya harga taksiran. Yang saya sebut adalah harga perkiraan yang tak bertuan. Harus hati-hati dalam menggunakan harga perkiraan ini sebagai acuan. Karena kita bisa rungkat tanpa tahu spesifikasi teknis yang akan digunakan, tanpa tahu kualitas dan mutu yang kita pakai, sehingga ya asal-asalan. Lantas perhitungan yang benar bagaimana? Tentu yang namanya perhitungan itu harus menghitung keseluruhan item pekerjaan yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita bisa menaksir dalam 1 meter persegi harganya 5 juta, sedang kita tidak tahu granit yang akan digunakan, harganya semana, belum juga contoh misalnya untuk kusen, bahan apa yang kita gunakan. Nah, jadi kalau mau bangun rumah, tetap hitung yang namanya RAB. Biar ada item-item pekerjaan dan ada harga satuannya. Ya, butuh konsul, DM aja Sudo Sipil.